Program studi S1 Geologi FMIPA UI berdiri pada tanggal 12 Mei tahun 2015. Program studi S1 Geologi ini diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta mampu melakukan mitigasi bencana kebumian yang frekuensinya terus meningkat. Di program studi S1 Geologi, kita juga akan mengaitkan ilmu sains dasar seperti matematika, fisika, kimia, dan biologi dengan mata kuliah seperti geostatistika, mineral optik dan petrografi, geokimia, dan paleontologi. Jadi kalau di Geologi UI, kita nggak cuma belajar mengenai batuan, tapi kita juga belajar mengenai sumber daya alam yang berkaitan dengan batuan tersebut. Mulai dari proses pembentukannya maupun tahapan eksplorasi. Geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi dari komposisinya, struktur, sifat-sifat fisik, sejarah, dan proses pembentukannya. Tujuan dari mempelajari hal-hal tersebut bermanfaat dalam mengenal bumi lebih jauh seperti potensi kekayaan alam, potensi kebencanaan, dan bagaimana cara kita berinteraksi dengan bumi itu sendiri. Pengaplikasian geologi dalam mempelajari bumi dapat menggunakan survei geologi seperti pemetaan geologi untuk menghasilkan data-data lapangan yang nantinya akan diolah untuk memahami sifat, keunikan, dan potensi yang terkandung di dalamnya. Program Studi Geologi Universitas Indonesia juga sangat aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Didukung dengan berbagai media pembelajaran seperti perpustakaan, lab komputer, ketersediaan instrumen-instrumen geologi, akses jurnal dan buku-buku secara gratis, serta sistem pendidikan berbasis web yang dikenal sebagai EMAS, sehingga sangat memudahkan interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Di program studi geologi Universitas Indonesia terdapat student chapter seperti seksi mahasiswa Ikatan Ahli Geologi Universitas Indonesia yang berfokus kepada geologi secara luas dan American Association of Petroleum Geologists yang berfokus kepada geologi perminyakan. Selain itu terdapat lembaga yang menaungi mahasiswa pecinta alam yang bernama GeoVenture. Halo, nama saya Jessica dari Geologi. Di Geologi UI, saya telah mendapat kesempatan untuk mengikuti program Student Mobility ke Universiti Teknologi Petronas di Malaysia. Program ini telah mengizinkan saya untuk mendapat wawasan, diantaranya geologi dari Malaysia dan juga industri energi sendiri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya M. Farul Bagaskara, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Geologi Kaldera Universitas Indonesia. Melalui video ini, saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai Himpunan Mahasiswa Geologi Kaldera atau yang biasa kita sebut dengan nama HMG Kaldera. HMG Kaldera UI merupakan sebuah himpunan yang menaungi seluruh mahasiswa geologi yang ada di Universitas Indonesia, baik hal akademik maupun non-akademik. Mahasiswa program studi geologi Universitas Indonesia telah mendapat beberapa prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, seperti lomba esai, lomba paper, dan lomba karya tulis ilmiah. Program studi geologi Universitas Indonesia telah memiliki lulusan yang dapat bersaing dengan lulusan lainnya, baik dari dalam maupun luar Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari alumni yang sudah bekerja di beberapa perusahaan, baik di bidang geologi maupun non-geologi. Program studi geologi Universitas Indonesia telah menghasilkan lulusan yang bekerja di beberapa perusahaan, seperti di PT Dunia Tambang, PT Pembangunan Perumahan, Perusahaan Gas Negara, Pertamina, Bank Mandiri, Lamudi Indonesia, dan sebagainya.